Assalamualaikum teman-teman, saya lagi di Cimory Riverside Puncak. Yuk ikutin keseruanku. Sebelum ke petting zoo, aku bermain dulu di playground bersama adikku Razak. Adikku senang sekali bermain di sini. Aku ke Cimory Riverside Puncak di saat weekend, jadi suasana di sini sangat ramai. Subscribe, like, share, and komen. Selamat menonton ya. Sebelum masuk ke petting zoo, kita beli tiket dahulu. HTM-nya Rp15.000 per orang. Cimory Riverside Puncak merupakan restoran dan tempat wisata dengan pemandangan tepi sungai. Tempat ini buka setiap hari dari pagi sampai malam hari. Dan jangan lupa wajib memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun di tempat-tempat yang sudah disediakan di sini. Di sini ada berbagai macam hewan loh, misalnya sapi, rusa, ikan, dan berbagai macam hewan lainnya. Ada kera ekor panjang. Kasian banget ya, lama hidup ini cuma 5 tahun. Lihat apa, Mas? Topeng monyet ini. Kita lagi di kandang burung, yuk ikutin keseruan kita. Ayam, ayam itu ayam. Ayam. Ayamnya kenapa? Aku itu ayamnya kenapa? Iya, mana? Di kandang unggas ini terdapat burung, ayam, ayam.
ayam kalkun, bebek, angsa, dan lain-lain. Sapi ya guys, dan hewan-hewan lainnya. Bebek, ada bebeknya ada banyak. Banyak. Untuk memberi makan rusa, kita dapat membelinya dengan harga Rp10.000 per gelas. Sekarang kita lanjut di area atas. Di sini ada kuda poni, kambing, domba, dan keledai. Aza lihat mbak ya. Nama mbaknya Baby Doll Sheep. Aza sekarang mau ngelihat mini horse, kuda poni. Aza nggak takut Aza. Aza. Memasuki area Chimori Riverside, kita dapat berjalan santai sambil menikmati pemandangan tepi sungai dengan batu-batu alami. Tempat ini sangat sejuk suasananya karena dikelilingi pepohonan hijau. Di area jembatan adalah salah satu spot foto terbaik loh, karena bisa berfoto dengan latar belakang aliran sungai yang indah dan alami. Setelah lelah bermain, kita bisa menukarkan satu tiketnya dengan satu minuman yogurt Chimori. Akhirnya ini perjalanan terakhirnya, udah melihat-lihat. Aza udah senang lihat binatang-binatang dari sapi sampai rusa. Burung juga. Udah ada binatang, maka dengan kita pulang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ya, kali mau bikin video lagi. Jangan lupa, Mas. Subscribe, like, and share.
Thank you.